aksi pelaku pencurian terjadi di sebuah toko di Jalan Medan, Kelurahan Sinaksak, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, terekam oleh kamera pengawas. Pelaku menggasak satu telepon seluler saat penjaga toko sedang mengambil aksesoris yang dipesan pelaku. Dalam rekaman kamera pemantau, tampak seorang pria berada di lokasi dan berpura-pura membeli aksesoris handphone kepada penjaga toko. Saat karyawan sedang mengambil pesanan yang dimaksud, pelaku justru memanfaatkannya untuk mengambil telepon genggam korban dan memasukkannya di saku celana pelaku. Korban baru mengetahui telepon genggam miliknya hilang setelah pelaku pergi. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah. Ambilkan yang warna putih. Baru nggak lama ada yang hitam nggak bang? Apa pak? Jadi aku pak, carikan lah pak apa yang hitam itu. Rupanya dia sudah ngambil handphonenya. Jadi dia nggak sadar itu handphone. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan.